mereka yang ada di balik layar Genta Buana. Angling Dharma punya ajian yang namanya, bukan ajian, punya jurus yang namanya Dasendriya. Iya, Dasendriya. Dasendriya itu 10 indriya, 10 indra. 10 indra. Jadi, kamu mau melakukan apa ke saya, sudah terlihat oleh saya. Iya. Akhirnya sampai juga. Oke sobat semuanya, ketemu lagi di vlog saya Abdul Usman, dan hari ini saya itu mau ke halal bihalal krunya Genta Buana. Mereka yang ada di balik layar Genta Buana. Kalau kemarin kan kita sudah bikin reunian para artis dan kru-krunya, ada juga yang kita undang. Nah, sekarang mereka bikin acara sendiri nih, khusus kru ya. Saya sebagai perwakilan teman-teman pemain lah, kita datengin aja tempatnya. Saya pengen banget ketemu sama beberapa orang, terutama Pak Imam Tantowi, dia yang penulis asli naskah Angling Dharma. Terus ada Pak Badrun, dia yang bikin set istananya Angling Dharma. Kita langsung ke dalam yuk, kita lihat ada siapa aja di dalam. Let's go, ikutin terus ya, yuk. Ternyata udah mulai acaranya, tuh yang lagi ngomong Pak Imam Tantowi, yuk. Judulnya sahabat saya para kru-kru Genta Buana semua. Eroji sahabat saya ya Bapak. Pak Maningka. Itu kedekatan saya dengan Giran dan Mantri itu antara dua. Mas Badrun. Ya Allah Pak Badrun. Saya Pak Mas Imam Tantowi. Iya Pak Imam Tantowi. Kameramennya Angling Dharma. Saya kalau ada yang ngantar anak saya, insya Allah saya datang. Karena pas hari Minggu kan masakannya, Mbak. Ini mudah-mudahan ini terbiasa. Reunian kru Genta Buana. Penyegaran kembali, saya masuk si pubertas si bubur ini aja udah kangen. Waktu diundang Pak itu saya tanya, ini kira-kira lokasinya di mana, Jo? Yang rumah Demang Wirajaya. Dan yang saya ingat rumah Demang Wirajaya kan kalau dari pintu gerbang kanan, ya terus ikut pintu. Padahal tiap pulang itu dilewatin ya. Pulang tiap pulang dilewatin. Kasihan Dirman Sudirman. Nah sekarang baru terbuka, kita ingat kembali. Saya nulis, kemudian karena saya memasukkan unsur Islam di sana, ada pelarian penjahat dari India namanya Bahadur, masih ingat kan? Bahadur lari-lari ke sini. Di sini Bahadur bikin onar juga di kerajaannya Angling Dharma. Akhirnya sementara Bahadur itu dikejar oleh Muslim India. Sirian ya? Rian Sehan? Rian Sehan bukan? Si Rian Sehan bukan? Yang sempat rame waktu itu? Iya Rian, yang sempat rame kan? Sempat rame, saya disuruh. Pokoknya nggak usah, harus minta maaf sama orang Hindu Bali. Hah? Ada urusan apa? Jadi waktu itu skenario itu? Ini saya, ini fiksi dan sebagainya, saya nggak mau. Kalau begitu nggak boleh dilanjutkan. Oh, itu bukan urusan saya. Pak Budi datang ke sana. Yang mana mau diedit silakan.
diedit, dibuangin yang pokoknya. Pokoknya jangan ada unsur Islam. Karena ada doktor ya, dalam disertasinya, dia menemukan bahwa Angling Dharma itu senjatanya Pasopati. Iya. Yes, Angling Dharma adalah Wisnu. Wisnu itu dewa saya. Tapi kan logikanya fiksi, Pak. Iya, akhirnya kan? Saya dipaksa suruh nerusin, enggak, saya enggak mau. Baru masuk Darto Jonet. Darto Jonet, Gitu. Nah, itu yang dulu ada ribut-ribut di Bali. Iya, itu di Bali. Ya, itu. Hindu Bali dulu ribut-ribut, ya, itu. Ya, itu. Oh, itu, ya, ya. Saya mundur 90 episode. Episode 90, saya mundur. Oh, jadi pas kejadian itu, kejadian apa namanya, yang rame-rame di Bali itu masih Bapak yang nulis. Jadi, itu Bapak disuruh. Iya. Nah, terakhir diteruskan oleh itu. Saya ngerjakan nulis saya menyutradarin cuma sampai 6 episode. Oh, Bapak. Waktu itu Bang Dasri masih almarhum. Oh, Dasri ya. Lagi nganggur. Iya. Masuk Dasri. Terus sebentar saya syuting sampai 6 episode. Sesudah itu ada. Tapi sebelum itu Dasri ikut supaya gaya shot gaya apa namanya gaya shot saya itu bisa paling tidak disesuaikan. Ikut di Pangandaran. Oh, berarti saya masuknya di setelah Pak Imam Tantowi Angling Dharma dia Darto Darto Jonet. Saya cuma 6. Enggak, episode-nya. Oh, setelah Darto Jonet. Pas terjadi Darto Jonet soalnya yang kejadian itu kan episode 90. Itu saya masih belum masuk sih. 90 itu yang pas rame-rame itu ya. 90 itu episode tayang, tapi di bukunya itu 33 episode. Oh iya. Iya. Nah, kalau lebih edit banyak. Iya. Sonak mebel. Iya, memang mebel banget. Pertama skenario saya itu cuma 38 halaman. Tapi bisa sampai 2. Dan dihitung 38 halaman itu bisa satu setengah sampai satu seperempat lah episode. Itu yang 38. Iya. Ya, itu udah diedit sama Pak Budi di. Yang ini. Pak, tiga skenario satu itu. Pak Imam, mau tanya dong Pak Imam, referensi waktu bisa jadi Angling Dharma itu dari mana Pak skenarionya? Oh, dulu ada komiknya. Oh, ada komik. Apa dari stasiun TV? Atau stasiun radio maksudnya, ada dari stasiun radio? Enggak. Itu dari komik. Oh. Dari komik si Budianto itu. Ya, tapi mentah banget kan. Oh, Budianto dulu tuh. Budianto. Nah, untuk Budianto yang iya, laki Lina Budiarti. Hah? Laki ya Lina. Lina Budiarti. Iya. Iya itu. Kenapa kalau Lina Budiarti begini? Yang ini. Ah, mata kameramen enggak pernah salah pokoknya. Selalu out fokus. Tapi Pak, kalau Angling Dharma itu dulu itu aslinya itu pemain utama itu siapa aja sih Pak sebelum ada tambahan Demer inti pokoknya itu siapa namanya Angling Dharma Batu Wijaya Kendi Satrio. Oh, Batik Madrim ya. Batik Madrim terus Kendi Satrio Sil Karisa. Oh, Dewi Sekarwangi. Sil Karisa istrinya Angling Dharma. Tapi cuma sebentar ya dia. Bukan Pak, kebalik Pak, yang sebentar sih ini satu lagi. Bukan bunuh diri dia. Bukan itu sih itu. Jikalisnya kedua menjatuhkan ke api. Itu si siapa sih? Istri pertamanya Angling Dharma. Terus dia ini lagi sama Jil Karisa, Dewi Sekarwangi. Oh, mungkin ya, peran ulang. Nah, coba semuanya di belakang saya ini adalah kru asli Genta Buana di tahun 90-an sampai 2000. Jadi saya sebagian besar kenal mereka, Masya Allah mereka masih pada ada. Beliau ini adalah Imam Tantowi, penulis asli naskah Angling Dharma dari episode 1. Kalau kalian lihat di kredit title itu Imam Tantowi. Nah, beliau ini nih. Kita sambil ngobrol-ngobrol sama Pak Imam. Angling Dharma punya ajian yang namanya, bukan ajian, punya jurus yang namanya Dasendriya. Iya, Dasendriya. Dasendriya itu 10 indriya sih. 10 indra. 10 indra. Jadi, kamu mau melakukan apa ke saya, sudah terlihat oleh saya. Padahal belum kamu lakukan.
Belum mau urutan. Indra keenam. Bukan indra keenam. Kan dulu. Ini indra ke-10. 10 indra. Dasa itu 10. Dasendriya indra. Pak, kalau misalkan kayak ilmu-ilmu aling dalma desa itu bagus-bagus namanya, Pak. Itu memang fiksi, maksudnya cipta. Fiksi lah. Bapak yang bikin sendiri itu, ilmu-ilmu itu. Oh, Bapak bikin. Nah, kan mungkin referensi kan dari mana? Dari mana? Dari komik atau dari apa gitu. Keren-keren namanya loh, Dasendriya. Terus ada apa? Rawa Rontek. Oh, kalau Rawa Rontek asli ada. Oh, ada. Asli ada itu ilmu dari Banten. Kebatian dari Banten. Yang kalau mati itu bisa rengkah gunung, kena tanah. Kalau kena tanah, rengkah gunung. Ya campur sih antara ada yang dari referensi, ada yang. Tapi kalau Dasendriya ya, dan itu diterjemahkan oleh Edi Yonatan dengan sangat bagus. Dia pasang traksa, musuhnya pasang. Musuh itu dia menyerang, cut ke dia, sedek. Pandangan dia mulai masang jurus. Musuhnya itu melakukan gerakan yang sama seperti yang dibayangkan oleh Aling Dharma. Itu kan penerjemahan yang benar. Dan fighting director yang saya rasa paling cerdas dan itu Edi Yonatan. Itu cerdas. Karena asal cuap-cuap aja gitu ya. Bukan sekedar itu. Makan benar-benar ini ya. Cerdas banget. Makanya dia senang banget. Badrun bikinin kuda kan, patung kuda. Peranteng kuda cok-cok lompat, apa kakinya jejak kuda, tak, satu. Karena kuda-kudaan. Gerobak. Padahal gerobak. Bukan kuda-kudaan. Iya, kuda gerobak. Tapi Pak Imam, gerobak gini. Oh iya. Kalau perang, dua kuda kepalanya doang. Tolong sini. Pertama di itu, dia nggak ikut ya? Ikut. Saur sepumpat. Enggak. Saur sepumpat di Pangandaran. Agus Kuncoro kan, anak itu kegiatan sambil kudanya jarang. Padahal kuda kegiatan. Kepalanya doang. Kuda di atas pick up. itu trik film sih itu. Saur sepumpat belum masuk. Tapi Pak, Bapak Imam pernah nyangka gak sih Pak kalau pada saat itu Aling Dharma meledak gitu Pak? Enggak. Enggak, tapi ternyata meledak. Enggak ada bayangan itu. Itu karena didesak aja sama Pak Budi kan. Cerita apa lagi Pak Imam? Saya oh, kan. Berarti ide Aling Dharma itu dari Pak Imam Tantowi? Hah? Aling Dharma gitu. Kenapa? Kita bikin Aling Dharma gitu. Idenya dari Pak Imam berarti ya? Iya. Oh. Ide dari saya. Cuma gini, apa namanya? Pak Budi bawa komik itu. Komik itu dua jilid. Nah, ada kerajaannya namanya Bojonegoro. Bojonegoro, ya. Bojonegoro. Tahu nggak? Yang nantinya jadi Mawapati kan? Hampir perang itu antara Bojonegara Banten. Bojonegara Banten dengan Bojonegoro. Bojonegara Banten itu mengaku Aling Dharma itu dari sini, kerajaannya di sana itu tuh. Itu sampai sekarang loh Pak, jadi perdebatan itu Pak. Bojonegara. Nah, padahal aslinya Bojonegoro, ngomongin itu cerita iya. Jawa. Tapi aslinya Bojonegara itu memang karangan Bapak? Enggak, dari cerita. Dari ceritanya ada. Legendanya seperti itu. Barbie. Ada bayi. Ya, katanya udah punya anak. Ini Pak. Oh, ini Pak anaknya. Ini kecil waktu itu, Mak. Iya. Ma, ini kecil waktu itu, Mak. Iya. Jadi skripnya sekarang. Pesantren dulu, Mak Epi. Iya. Pak Epi, gua mau nanya, kenapa enggak datang kemarin reunian kita? Hah? Lagi gimana ya lagi? Pak lagi pergi kayaknya. Kemarin kita bikin reunian, Pak. Kita reunian, kita juga hubungin Pak Bapak juga. Iya, ini Pak, masalahnya. Pak, saya taruh sini boleh ya, Pak ya? Buat mic-nya ya. Maaf ya, Pak. Ya, masalahnya kalau saya nggak ada yang kenal gimana? Loh, ada Pak Haji Soleh, masa apa nggak kenal? Pak Haji Soleh saya nggak terlalu kenal, Maningka kenal, Pak. Ya. Kemarin kayak di Satrio kasih tahu, ini Pak Imam Tantowi ada nih kontaknya di Facebook, dibilang gitu. Yeah. Ada nggak nomor teleponnya? Enggak sih, itu ibunya siapa namanya yang jadi Aida itu? Erina. Erina. Ibunya ngumpulin saya. Ini siapa aja yang kenal? Kalau yang
pemain sesudah saya keluar dari Genta kemari, saya nggak kenal. Ntar gimana? Jadi nggak ini, baik kru maupun itunya nggak ada yang kenal. Nah, Pak Soleh itu adalah ekor saya di Genta. Oh. Jadi saya udah hampir keluar, Pak Soleh masuk. Maningka. Thomas. Ini udah kita tinggal syuting aja ini. Ya kan? Art ada, Maningka, penulis, Thomas sutradara ada, kameramen ada, fighter ada. Pak Imam, jadi di tahun 2021 ini kita remake lagi Pak Angling Dharma. Oh iya. Yeah. Kita remake lagi, kita bikin lagi, produsernya itu Coki Sudawirat. Dia menjadi produser. Iya. Nah, Coki itu dia main itu yang ngangkat Dasri. Dasri Yaakob, Pak. Dasri Yaakob. Iya, jadi baru kemarin kita bikin, Pak, di tahun 2021 buat tayangan Maxstream TV. Dan ternyata pada saat penayangan pertama itu 2 hari tembus 1 juta, Pak. Iya. 1 juta penonton. Jadi wow, antusias orang-orang yang nunggu Angling Dharma ini itu luar biasa. Nah, kita bikin lagi kemarin baru selesai, Pak, di season 2-nya ada 8 episode. Yaitu syutingnya di Bali. Saya menjadi enggak bersemangat itu karena di anu sama orang Bali, padahal semua budaya Hindu itu saya kerjakan dengan detail. Saya enggak sembarangan, saya panggil itu apa namanya pendeta itu. Biksu, ini ya, upacara ya, kematian benar enggak kayak gini? Ini. Harus. Oh, berarti memang ada kayak intinya apa ya, setiap apa di skenario itu udah ada research-nya apa ya? Iya. Udah ada, misalnya hati-hati banget ya, nggak bisa sembarangan. Jadi, apa? Kayak siapa yang jadi Sudawirat siapa ya? Coki. Hah? Coki. Coki sih. Coki Andriano. Ya, itu apa? Beni Purnama. Sudawirat. Coki Sudawirat. Deo. Deo. Yang kecil yang tukang obat, Deo. Ya, bikin obat. Oh, itu Pak Roy Jordi, Suliwa. Iya, Jordi ya. Suliwa. Suliwa. Lupa, Suliwa. Padahal tokonya bikin apa sendiri. Soalnya itu toko yang saya buat juga, Suliwa. Suliwa. Sudawirat, anaknya sudah mani. Iya, lupa saya. Benny. Berarti toko-toko itu Bapak yang menciptakan ya, kayak misalkan Sudawirat, Suliwa. Itu sampai nama itu saya pelajari benar dari buku-buku apa lama kan, buku bahasa apa sih, sesudah Sangsekerta, Kawi. Saya cari nama yang pas untuk itu, begitu. Masih ini ya, masih nama-nama Sangsekerta. Oh iya, Sang Suliwa, Sudawirat. Masih Hindu ya? Iya, namanya tuh kalau oh itu lain, Beni Purnama yang itu Kaca Penggala itu yang jadi Katili. Iya, itu Katili. Nah ini kan sudah mani yang di Angling Dharma. Mana? Jadi sudah mani. Oh yang kejem banget ya? Iya, yang punya anak itu namanya Sudawirat dari yang Nila Saroya. Dari anak Nila Saroya itu yang berkosa kan si Sudamani. Anaknya Sudawirat kan gitu. Jadi pertama yang dibikin oleh Pak Budi kerjasama dengan Bola Dunia. Itu Mahkota Mayangkara. Mahkota Mayangkara penulis senarionya S3. Saya menulis ulang cerita itu sebenarnya itu di Tutur Tinulang. Semua yang justru ini menurut sejarah Tijab salah. Saya perbaiki di jalan katanya udah. Apa? Yani yang make up, Pak. Lihatin yang make up. Lihatin gini. Yani make up. Yani make up. Singa. Nanti mukanya. Bukan enggak pakai kerudung. Enggak pakai kerudung sekarang jadi perempuan. Kalau itu ini anaknya. Kalau yang cantik, Pak. Aduh. Gimana? Dari posisi dia. Gimana maksudnya, Bung? Saya masih sehat aja nih. Amin ya, harus lah. Ini Pak, lupa gua namanya, Pak. Pak Ronggo, ya Allah. Ini yang ini nih, yang jagain set nih. Apa? Yang jaga set ini, yang jaga set Cibubur, gak boleh ada yang masuk. Kecuali pemain sama kru, infotainment gak boleh masuk. Dulu kan ngetabuannya gitu.
Gak boleh ada infotainment masuk, wartawan gak boleh masuk. Ya Pak? Iya. Ya kan Pak, dijagain di luar kan? Iya. Nah ini dijagain. Enggak, bukan dia, Pak Budi itu takut di repro. Oh. Jadi sajanya di repro. Oh jadi itu kenapa gak boleh? Gak boleh masuk. Halo, aduh masih ingat, buka dong. Ya Allah. Ini mau dibuka. Buka, buka kalau ini buka maskernya. Ya buka. Ya Allah Mas cantik Mas.